Baik, di sini kami akan memberitahukan alat-alat apa aja yang sudah diberikan oleh Kemendestek Sisti dan melalui Unusa. Yang pertama ada penghancur sampah, di mana nanti sampah-sampah ini akan kami hancurkan sehingga kecil adanya. Dan yang kedua yaitu ada namanya pemilah, meja pemilah, di mana kami akan memilah mana sampah organik dan non-organik atau residu. Yang ketiga yaitu ada pengesin pengayak dari organik, yang di mana nanti apa kompos, yang mana setelah di kompos nanti akan diayak dan menjadi yang bumbu-bumbu yang kecil-kecil. Dan ini ada juga namanya komposter, di mana sampah-sampah organik berupa daun atau berupa makanan yang bisa dijadikan apa kompos nanti kami taruhkan di sini semua. Yang terakhir itu ada yang namanya mesin untuk pengompres sampah, bisa meminimalisir sampah itu menjadi kecil seperti itu. Ini adalah alat-alat yang sudah diberikan melalui hibah Kemendikti melalui Unusa. Jadi untuk kenapa akan dibantu kami ini adalah di mana sistem pengelolaan sampah kami ini lebih baik dari sebelumnya. Dan di mana sistem yang kami buat yang sebelumnya adalah hanya sekali buat, di mana tidak ada pola sampah dari organik atau anorganik atau sampah yang bisa digunakan. Sehingga dengan bantuan ini kami bisa mengelola dari sampah organik dan anorganik atau sampah-sampah yang bermanfaat bagi kami. Contohnya adalah seperti kain, di mana kain ini bisa dibuat juga seperti pot atau yang lainnya, sehingga kami bisa menjadikan itu industri atau menjadikan penghasilan bagi kami, sehingga bisa bermanfaat bagi pondok dan juga bisa dimanfaatkan dari sampah-sampah yang mungkin dianggap tidak berguna bagi yang lainnya. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari kami. Dari pembelajaran kemarin dari kakak-kakak Unusa, saya tahu bahwasannya ternyata sampah itu bukan hanya sembarang sampah yang hanya dibuang. Ternyata sampah juga dapat dimanfaatkan, bisa menjadi etas, bisa menjadi pas bunga, dan lain-lain. Pengabdian masyarakat dengan memberikan materi-materi dan pelatihan kepada kami di Pondok Pesantren Afrikan, yaitu tentang pengelolaan sampah dan peluang bisnis. Alhamdulillah sudah sangat bermanfaat.